Hari ini hari kedua, nampaknya kita tidak melihat ada ramai perkumpulan warga asing yang suka berhimpun, terutamanya pada musim perayaan ini. Jadi mungkin disebabkan mereka akur dengan arahan daripada pihak kerajaan supaya tidak ada mana-mana perhimpunan dilakukan di tempat awam. So, biasanya di tempat tumpuan warga asing, di Jalan Silang, Jalan Aloh, di Taman KLCC, di Jalan Kenanga dan sebagainya merupakan tempat tumpuan biasa. Namun pada tahun ini kita dapati pengunjung-pengunjung yang terdiri daripada warga asing ini dilihat sangat berkurangan. Ini menunjukkan bahawa kepatuhan mereka ataupun mungkin juga disebabkan banyaknya sekatan-sekatan jalan raya yang telah dibuat oleh pihak polis menyebabkan mereka sukar untuk keluar dan berhimpun di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh warga asing. Jadi kita menasihatilah bukan sahaja warga asing tetapi juga semua rakyat Malaysia khususnya yang ingin berkunjung ke Kuala Lumpur ini agar sentiasa mematuhi SOP PKP. Apatah lagi dalam keadaan sekarang kita masih lagi berada di tahap yang membimbangkan di mana masih banyak lagi kes yang dilaporkan yang menyebabkan ramai yang positif COVID-19 ini. Jadi alhamdulillah di Kuala Lumpur ni keadaannya agak tenang dalam sehari dua hari ini. Daripada pagi sampai ke malam kita membuat pemerhatian kurangnya orang berkumpul di sekitar ibu negara. Jadi saya berharap momentum ini akan terus berkekalan dan kita akan sentiasa mengawasi dan mengambil tindakan kepada mereka yang masih berdegil, yang tidak mematuhi SOP, yang tidak menjaga penjarakan fizikal, yang tidak memakai pelitup muka dan sebagainya. Kita akan ambil tindakan mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit 2021 dalam kawalan tempatan jangkitan.